Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat melaporkan gempa terjadi sekitar pukul 22 lewat 15 menit di kedalaman 35 km. Pusat Peringatan Tsunami Nasional, NTWC, mengeluarkan peringatan untuk bagian selatan semenanjung Alaska dan wilayah pesisir Pasifik dari Hinchinbrook Entrance hingga Unimek Pass. NTWC mengatakan pihaknya sedang mengevaluasi tingkat bahaya tsunami untuk wilayah pesisir Pasifik Amerika Serikat dan Kanada lainnya. Sementara itu, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik juga mengeluarkan peringatan serupa untuk Hawaii dan Guam di Pasifik. Meski begitu, NTWC telah menarik status peringatan tsunami untuk garis pantai Alaska dan memberi peringatan akan terjadi gelombang laut yang kuat untuk beberapa jam ke depan. Attention. A tsunami warning has been issued for this area. To mutual reliable media source or details. Attention.